Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama aku, Kita Ginaf. Nah, teman-teman, di video kali ini aku pengen sharing ke kalian tutorial gimana caranya mengaktifkan mode dark mode atau mode gelap di Samsung Android. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa like terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa subscribe-nya agar channel ini lebih berkembang. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru aku. Dan buat teman-teman yang penasaran, yuk kita langsung aja tontonin videonya. Please keep and watching. Oke, guys, di video kali ini aku pengen share ke kalian gimana caranya mengaktifkan dark mode atau mode gelap di handphone Samsung Android. Dan kita langsung aja buka pengaturan atau setting di handphone Samsung kita. Oke, guys, setelah kita masuk ke menu setting atau pengaturan, nah di sini kita langsung aja klik tampilan. Di sini ada terang dan gelap untuk tampilannya. Nah, kalian tinggal pilih yang gelap. Nah, tampilannya bakal kayak gini, guys. Selain bisa membuat mata kita nyaman karena mata kita jadi tidak mengkonsumsi cahaya secara berlebihan, mode gelap juga berfungsi untuk menghemat daya kita, teman-teman. Nah, untuk mencoba pengaturan mode gelapnya, kita klik di bawahnya ada pengaturan mode gelap. Nah, di sini ada dua opsi, aktifkan sesuai jadwal atau fitur warna adaptif. Nah, coba kita untuk aktifkan sesuai jadwal. Nah, di sini juga ada dua opsi, teman-teman, untuk pengaktifan dari mode gelapnya, yaitu waktunya matahari terbenam sampai matahari terbit, atau kita bisa sesuaikan jadwal customnya. Nah, selain itu kita juga bisa klik filter warna adaptif. Nah, untuk yang pilihan ini kita perlu mengaktifkan GPS kita. Yuk kita langsung aja coba hidupkan. Nah, di sini fungsinya adalah agar mengetahui lokasi kita di mana dan sedang dalam kondisi siang atau malam. Nah, untuk mode gelap ini sendiri cahayanya masih bisa kita atur ya, guys. Nah, kemudian kita coba untuk back ke menu tampilannya. Nah, menu tampilannya jadi kayak gini, teman-teman. Jadi mata kita lebih nyaman ketika kita memakai mode gelap sehingga tidak cepat lelah, teman-teman. Nah, ada beberapa fitur atau aplikasi yang terpengaruh dari mode gelap itu sendiri. Nah, contohnya kayak browser. Yuk kita langsung aja coba klik browsernya. Nah, untuk tampilan browsernya kayak gini, teman-teman. Jadi warnanya jadi berubah jadi hitam gitu. Nah, untuk mata kita ini nyaman banget, apalagi kalau saat ini kita pakai atau aktifkan di malam hari. Nah, selanjutnya coba kita buka keypadnya. Nah, keypadnya juga sama, teman-teman, ini juga terpengaruh dari mode gelap. Selamat mencoba. Oke, guys, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan kalian suka sama video ini. Dan jangan lupa untuk nantikan terus video-video selanjutnya. Thank you for watching. See you next video. Bye. Assalamualaikum.